Saya berada di Pelabuhan Sabang. Kalau di Sabang, nah, ini kita lihat dermaganya bagaimana kondisinya sekarang di masa pandemi dan di masa puasa ya. Nah, ini skipnya ya, pembangunannya. Nah, Sabang. Sayang pembangunannya nggak terawat. Kapal untuk ekspres, jadi berangkatnya dari sana kapal. Tapi kalau untuk kapal feri berangkatnya dari sini. Lihat. Jadi kita lihat ya, pelabuhan ini udah banyak terbengkalai ya, udah banyak yang rusak, tidak ada perbaikan, tidak ada infrastruktur dari pihak pemerintah untuk membantu atau supaya pelabuhan ini maju. Seperti yang dilihat, banyak yang rusak-rusak. Nah, jadi selama belum pelabuhan ini beroperasi, mereka penjual-penjual ini hanya di sini jualannya. Nah, di sini tidak ada dikenakan retribusi, tapi karena mereka sudah punya lapak di dalam, nah, jadi mereka tidak ada kena retribusi lagi. Nah, jadi pembangunan mereka ini semuanya uang sendiri. Nah, gitu, tidak ada dari pemerintah atau tidak ada, tapi pihak
pelabuhan telah menyediakan tempat untuk berjualan di dalam. Nah, nih. Jadi kalau mau beli tiket kapal, mau yang ekspres ataupun yang kapal cepat atau kapal lambat, semua tiketnya ada di dalam, dijual. Ini berapaan? Yang mana, Pak? Yang ini 13. 13. Kalau yang dalam kotak 7, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 20 coklat aja. Oh. Yang original mana originalnya? Original. Oh, itu originalnya. Original. Beda sama ini apa? Ini yang ini. Beda enggak ada kotaknya. Oh, enggak ada kotak doang. Merek juga tapi. Oh. Coba ini aja lah. Ini berapa? Ini 13. Enggak kurang. 225 biasanya. Satu aja, enggak usah dua. Thank you.
kita berada di kapal penyeberangan dari kapal pelabuhan Sabang ke Banda Aceh. Jadi ini sekarang kita naik kapal yang kedua ya. Kita duduknya paling depan juga, masuknya pas langsung nyampe langsung naik. Pelabuhan dan kita sekarang berangkat menuju Banda Aceh.
Untuk kendaraan pribadi sama pickup itu tidak begitu banyak ya. Hanya penumpang sepeda motor juga tidak begitu banyak. Jadi penumpang kapal ini hari ini tidak begitu banyak yang berangkat ke Banda Aceh dari Sabang. Nah sekarang kita kapal sudah menuju dengan kecepatan penuh untuk berlabuh ya. Nah kemarin kita naik kapal KNP yang satu lagi, PRR, itu adalah PRR. Jadi KNP PRR itu lagi tahap perbaikan, di depan galangannya ada tangganya itu diperbaiki, tangga masuk untuk kendaraan di pintunya diperbaiki, ada kerusakan, jadi dia tidak jalan beberapa hari ke depan selesai liputan ini. Jadi kapal yang kita naik ini sekarang dia bolak-balik Banda Aceh Sabang sama Banda Aceh.
Nah, sekarang kita udah laut lepas udah kita tinggalin ya. Nah, ini perbedaan airnya warna biru, sekarang udah agak kecoklat-coklatan. Nah, jadi ini tidak begitu dalam. Tadi yang sana dalam sekali kedalamannya. Itu nampak perbedaannya ya. Nah, kalau Anda bisa lihat perbedaannya, yang biru cas sama udah agak kecoklatan nih. Nah, jadi ini udah tidak begitu dalam sekali. Karena sebentar lagi kapal akan mendarat. Menyandar di pelabuhan Banda Aceh. Ini Anda lihat di kapal nelayan ya. Nah. Sang ya lagi nunggu. Wow.
Thank you.